Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Share lagi aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari. Ini aku awali setelah pas mau berangkat kerja. Jadi aku langsung beres-beres. Berhubung ini anak aku juga masih tidur. Jadi ini aku beres-beresnya sapu-sapu dulu ya. Biasanya itu aku rapihin kasur dulu. Cuman ini anak aku tumben banget belum bangun. Kalau aku biasanya itu pagi hari itu masak-masak dulu ya teman-teman, baru beres-beres. Mungkin ada sebagian teman-teman juga yang beres-beres dulu baru masak. Kalau aku itu berhubung ada yang kerja dan harus bawa bekal, jadi aku tuh utamakan masak dulu habis subuh. Selesai Pak Suami berangkat kerja baru deh kehidupan kenyataan ibu rumah tangga. Yang kerjaannya beres-beres rumah itu baru dimulai. Gak ada habisnya ya kalau di pagi hari itu. Kalau belum mandi, belum makan, belum beres itu belum bisa rebahan deh pokoknya. Biasanya aku tuh diutamakan kasur dulu, cuman di sini tuh berhubung anak aku masih tidur dan dia itu kadang bangun siang ya teman-teman, jadi aku mau sapu dulu. Kebetulan kali ini tuh aku jadwalnya mau ngepel, jadi nanti tuh sekalian aja aku mau ngepel. Di sini tuh aku sapu-sapu, kalau teman-teman lihat itu tuh debunya banyak, tanah-tanah gitu. Kenapa? Karena ulah si semut-semut yang ngeluarin tanah dari ubin ataupun dari pintu gitu serbuknya. Heran aja gitu ya, kadang-kadang buka pintu, di balik pintu itu suka udah ada tumpukan tanah ataupun pasir gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya kalau di rumah aku. Kalau di rumah teman-teman suka kayak gitu nggak nih? Kadang-kadang itu juga jadi misteri ya, di setiap rumah ada aja gitu sih semua suka ngegaliin tanah, masya Allah. Oke, ini aku sapu-sapunya udah selesai. Di sini tuh nggak lama kemudian anak aku tuh bangun dan dia itu tiba-tiba udah pakai baju, padahal tadi tuh dia tidurnya itu nggak pakai baju. Kadang-kadang dia tuh kalau bangun tiba-tiba udah seger aja gitu ya teman-teman. Aku aja pas abisnya ini kaget, dia itu ngagetin aku ternyata. Nah, di sini tuh ada anak aku suruh aku duduk aja di luar karena aku itu mau ngepel ya teman-teman. Tapi aku lupa pas sampai kamar itu jeng-jeng, masih ada kasur yang minta diberesin. Jadi ini aku beresin dulu seperti biasa. Kalau aku tuh paling gak bisa yang ngebiarin kasur itu berantakan. Pokoknya walaupun nanti mau tiduran lagi harus bersih. Aku tuh pusing banget kalau ngeliat kasur itu berantakan sama bantal guling dan selimut. Pokoknya harus rapih deh nanti tuh. Aku tuh gak betah ya kalau mau tiduran itu bantal guling ada di mana-mana. Lebih baik di tempat lain deh yang berantakan daripada di kasur. Pokoknya kasur ini tempat ternyaman karena aku juga kan ngabisin hari-hari itu paling di kasur ya, mau edit video, mau face over itu di kasur ini ya teman-teman. Pokoknya nyaman aja gitu rebahan sambil nonton video teman-teman juga. Kadang aku juga pokoknya lama banget deh di kasur ini. Kalau belum selesai itu, kalau Naura nggak mau main keluar itu ya udah aku tuh di kamar aja main HP di kasur gitu teman-teman. Paling nanti kalau Naura ngajak ke warung baru deh aku ke warung mainnya. Biasanya aku tuh kalau nggak main di kamar ya udah mainnya ke warung kakak aku. Dan kalau misalkan Naura kebanyakan jajannya baru deh aku ajakin pulang. Aku main di warung gak semerta-merta Naura ngambil makanan terus ya, pasti aku tahan-tahan gitu teman-teman. Kalau gak ditahan wah bisa-bisa gawat. Makanya kalau di awal bulan aku tuh belanjanya jajanannya tuh cuma sedikit ya, karena kakak aku tuh ngewarung dan Naura itu pasti jajan di sana juga yang banyak. Jadi mendingan aku gak stok-stok makanan deh ya kalau pas di awal bulan. Oke, ini aku udah rapi-rapinya, tinggal dikebut-kebutin aja pakai sapu lidi. Tapi di sini tuh ada drama ya, di pagi hari Naura itu rebutan mainan ya, berantem sama ponakan aku. Seperti biasa ya, anak-anak gak mau kalah kalau ngomongin masalahin permainan. Dede, kembang mama. Dan akhirnya setelah sekian lama berantem, Naura nangis juga karena Naura itu kalah. Tapi Naura itu gak lama-lama ya kalau nangis, dia itu langsung baik lagi dan ngajakin ponakan aku main lagi. Tapi gak lama-lama ya, itu tuh nanti dia tuh nangis lagi. Pokoknya banyak banget drama di pagi hari ini ya, masya Allah. Oke, kita beralih lagi ke videonya. Langsung aja aku rapihin ya seperti biasa. Kalau untuk rapi-rapi kasur aku biasa aja ya teman-teman. Yang penting dia tuh nyender aja ke samping. Nanti tuh kalau misalkan mau rebahan lagi itu gampang ya teman-teman. Jadi gak usah berantakin. Tapi kalau misalkan aku rebahannya bareng Naura, ini tuh pasti berantakan ya.
Oke, setelah kasusnya selesai, aku lanjut lagi nih buat ngepel-ngepel tadi tuh sempat tertunda ya. Jadi di sini tuh aku punya pelan baru ya. Ini setelah aku memutuskan menimbang-nimbang, aku mau pakai pelan yang kayak gimana. Akhirnya aku beli spray Move ini ya. Makin semangat buat ngepel nih punya alat pel baru. Kadang-kadang kita tuh kayak gitu ya, punya alat baru, apalagi kalau alat masak baru itu tuh makin semangat buat masaknya. Pasti teman-teman juga kayak gitu ya teman-teman. Aku sih norak banget ya punya ini. Karena biasanya aku tuh belinya yang 20 ribuan, kalau habis ya udah beli yang 20 ribuan itu loh. Yang kemarin aku pakai ngepel gitu, wow, itu tuh udah legend banget ya. Kayaknya kebanyakan kayak gitu ya dari dulu tuh, sebelum ada lapel yang canggih-canggih sekarang ini. Dan kemarin tuh aku ganti karena memang udah rontok ya untuk kain-kainnya sendiri, makanya nih aku ganti. Ini tuh ternyata gampang banget dan debu-debunya juga gampang terangkatnya menurut aku. Kalau teman-teman ada yang mau samaan sama aku, linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Waktu aku ngepel ini, itu banyak banget dramanya, ketunda berapa kali gitu karena Naura itu ternyata berantem lagi sama ponakan aku, Masya Allah. Jangan ke sini. Diam atuh. Udah. Dedenya bercanda Mimi. Miminya enggak mau, ya. Oke, ronde kedua dimulai. Ini Neura nangis lagi gara-gara ngajakin main ponakan aku yang masih ngambek. Tapi ponakan akunya gak mau main. Alhasil lempar ciki gitu kena mata Neura. Dan itu katanya sakit banget. Dan emang sampai merah gitu ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, ini Neura langsung berhenti nangisnya setelah aku udah baikin. Tapi dia itu minta digendong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Drama di pagi hari, ibu-ibu lagi ngepel disuruh gendong anak-anak. Masya Allah, ini berat banget ternyata Naura ya. Padahal dari Naura kecil itu jarang banget aku gendong-gendong kalau lagi beres-beres. Berhubung ini tuh Naura nangisnya beneran ya, kasihan banget ngeliat dia nangis. Teman-teman juga denger sendiri kan gimana dia nangis. Pokoknya langsung deh tubuh kita itu luluh ya. Tapi aku tuh gak terus-terusan sih nurutin maunya anak karena takutnya nanti dia tuh kebiasaan. Kalau setiap nangis diturutin kan nanti malah oguan ya kalau dibilangnya. Nah itu tuh tadi berhubung emang bener-bener nangis karena kesakitan juga, jadi aku gendong. Nah ini sekalian ini aku bersihin ya untuk lapelnya, gampang banget tinggal kayak gitu aja. Terus aku cuci, aku jemur lagi. Nah di sini aku mau ngejemur, berhubung tadi tuh aku lagi nyuci juga sekalian, jadi sekarang tuh waktunya aku jemur dengan membawa pasukan kan ya. Yes, aku ditemani sama Naura sama Hafiz ya. Ini tuh yang selalu berantem. Kalau tadi Naura berantemnya sama ponakan aku yang satu lagi ya, teman-teman. Oke, ini aku mau jemur-jemur dulu, tapi ini tuh ada insiden yang ketiga, yaitu Naura tuh orangnya kan gak mau diem saat aku ngejemur ini, dia tuh main di sana tuh, liatin ya teman-teman, bentar lagi dia itu jatuh. Padahal aku tuh udah teriak-teriak ya, jangan di situ nanti kepleset terus jatuh, malah beneran loh kayak gitu jatuh. Tapi di sini tuh Naura gak nangis, katanya gak sakit kok ma, ya iyalah takut dimarahin, jadi makanya bilang begitu. Ada-ada aja deh. Oke, ini aku ngejemurnya udah selesai, pokoknya ini matahari udah terang. Langsung aku gercep ke dapur lagi buat bongkar belanjaan aku yang tadi pagi aku beli. Nah di sini sekalian aku tuh udah mandi bareng Naura, jadi ini aku sekalian sekarang tuh udah ganti kostum lagi. Waktunya refill bumbu. Kebetulan kemarin tuh aku ke Indomaret ya, aku beli kaldu jamur. Karena pas awal bulan itu aku nggak beli karena nggak ada, jadi ini aku beli aja di Indomaret. Oke, ini udah selesai kaldu jamurnya, langsung aku mau bongkar belanjaan aku. Kebetulan tadi pagi tuh aku udah belanja ya sebelum beres-beres itu di warung yang ada di dekat rumah aku. Aku belanjanya hemat aja ya teman-teman, karena buat 1 atau 2 hari aja. Nah, di sini aku beli percabean beberapa bungkus. Aku juga tadi beli pisang, itu tuh pisang harganya Rp4.000. Kangkung Rp2.000 sama kacang panjang Rp4.000.
Di sini tuh waktu aku belanja ini belum terlalu mahal ya teman-teman. Harga cabai masih normal. Untuk cabainya sendiri ini satu bungkusnya itu 3.000. Aku beli itu dua bungkus ya, jadi 6.000 rupiah. Kebetulan untuk cabai merahnya itu masih ada, tinggal sedikit lagi sih. Karena kalau aku nyetok banyak-banyak, takutnya itu malah busuk kalau di kulkas aku. Jadi aku belanjanya itu nggak banyak-banyak ya, karena kan pas suami juga nggak pulang setiap hari. Aku tuh masak kalau ada pas suami aja ya, buat dia bekelin gitu. Jadi ini aku belanjanya buat 1 atau 2 hari aja. Di sini juga aku beli tempe, ini aku beli 2 potong aja. Tempe ini di sini kalau di tempat aku kan potongan kayak gini ya teman-teman, harganya 2.000-an. Ini aku beli 2 jadi 4.000 rupiah. Seperti biasa aku tambahin garam ya biar si tempe ini nggak kering, tapi kalau kelamaan itu bakalan busuk sih. Makanya nanti tuh langsung mau aku olah aja. Nah, di sini aku juga beli wortel. Itu aku beli wortel sebungkus harganya 2.000 apa 3.000 gitu ya. Pokoknya masih lumayan murah lah ya kalau di sini. Oh iya teman-teman, jangan sawok ya sama ini belakang aku yang berbelatar. Itu aku simpan plastik buat tempat sampah kalau habis puber kayak gini ya, pasti plastik ataupun kertas-kertas. Karena aku seperti biasa kalau habis puber gak mau berantakan kalau pas dibawa gitu. Kalau nunggu ke tempat sampah kan kejauhan ya teman-teman, makanya itu aku selalu sedia plastik satu aja buat tempat sampahnya. Nanti kalau udah semua baru deh aku simpan ke tempat sampah. Nah, di sini aku untuk kacang panjang sama wortelnya tadi tuh aku satuin ya biar menghemat tempat juga. Oke, di sini lanjut aku mau siangin, mau petik-petikin untuk si kangkungnya. Ini aku beli 1 ikat aja ya teman-teman, karena yang makan cuman aku sama pak suami aja. Aku beli 1 ikat, tapi ternyata ini tuh agak banyak. Satu box ini tuh lumayan lah ya, cukup buat aku sama pak suami makan gitu. Nah, ini udah selesai untuk kangkungnya sendiri, lanjut aku mau beresin yang lainnya. Kalau kangkung itu nggak pernah ketinggalan ya kalau untuk sayuran sendiri. Lanjut di sini juga aku beli tahu kuning. Aku paling suka kalau tahu kuning yang besar-besar kayak gini ya. Menurut aku paling enak aja kalau walaupun digoreng aja pakai cocolan sama garam aja itu enak ya teman-teman. Ini aku beli 1 bungkus harganya 4.000 rupiah. Nah, ini udah aku airin seperti biasa pakai air matang ya biar dia tuh makin awet. Lanjut di sini juga aku punya daun bawang. Ini aku beli daun bawang 2.000 rupiah aja dapat segini. Ini buat nanti bikin sop gitu ya teman-teman. Kadang aku juga suka banget kalau bikin bakwan pakai daun bawang. Lanjut, bawangnya udah selesai. Ini aku mau potong-potong buat si serainya. Kebetulan tadi tuh aku beli serainya aja ya, karena salamnya masih ada. Sebelum berangkat itu aku lihat dulu ya, salam serai masih ada apa enggak. Ternyata untuk serainya aja nih yang enggak ada, makanya itu aku beli serainya aja. Lanjut di sini juga aku mau siangin untuk bawang merah. Ini tuh aku beli 1/4, harganya 10.000 rupiah ya teman-teman. Nah, itu aja ya teman-teman yang aku beli di warung sayur tadi, nggak sampai 50.000 rupiah, cuman 46.000 apa 48.000 gitu. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman, lumayan hemat. Dan aku juga beli ayam sih 1 kilo. Udah disiangin sama diungkep juga sih sebelumnya, cuman nggak aku videoin. Oke teman-teman, ini food prepnya udah selesai. Videonya juga udah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya. Aku mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.